Bacakan ro yang dibaca tabkhim. Ro yang dibaca tabkhim. Ro fathah, ro fathah tanwin. Ro dhammah, ro dhammah tanwin. Ro sukun didahului fathah atau dhammah. Ro sukun didahului kasrah ada hamzah wasl. Ro hidup didahului huruf mati selainnya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca waqaf. Ro sukun didahului kasrah bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7. Contoh roh yang dibaca tafkhim. Roh fathah, roh fathah tanwin. Roh bana khairon. Roh dhammah tanwin. Ruwaid dan kabirun. Roh sukun didahului fathah atau dhammah. Absala qu'anun. Roh sukun didahului kasro ada hamzah wasol. Amir sabu irbi'au. Roh hidup didahului ya'mat. Roh hidup didahului sukun dibaca. Roh hidup didahului huruf mati selainnya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca waqaf. Tulisannya wal fajri jika dibaca waqaf wal fajru. Wal fajr. Tulisannya min naharin jika dibaca waqaf min nahar. Tulisannya bihaurin. Ulangi. Min dengung. Tulisannya min naharin jika dibaca waqaf min nahar. Tulisannya bihaurin jika dibaca waqaf bihaur. Masdiq. Bacakan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki yang dinamakan ikhfa hakiki ialah setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15. Tak tak jim dal dal zain sin shin sod dod tozo fakuf kaf. Contoh nun sukun atau tanwin bertemu tak min tahtiha. Contoh nun sukun atau tanwin bertemu tak ma sajjan. Contoh nun sukun atau tanwin bertemu jim an jainakum. Contoh nun sukun atau tanwin bertemu dal win wanun dan yatun. Contoh nun sukun atau tanwin bertemu zal. Ma zal ladhi. Contoh nun sukun atau tanwin bertemu zain. Yauma izin zukun. Contoh nun sukun atau tanwin bertemu sin. Innal insana. Contoh nun sukun atau tanwin bertemu sin. Adabung syadidun. Contoh nun sukun atau tanwin bertemu sod. Qauman salihina. Contoh nun sukun atau tanwin bertemu dad. Musfiratun dahikatun. Contoh nun sukun atau tanwin bertemu ta. Wa ma yantiqu. Contoh nun sukun atau tanwin bertemu dad. Azahurihim. Contoh nun sukun atau tanwin bertemu fa. Umyung fahum. Contoh nun sukun atau tanwin bertemu qaf. Ristung qulu. Contoh nun sukun atau tanwin bertemu qaf. Mangkana yarju. Asdiq. Sadaqallahul azim. Al-Samsiyah yang dinamakan Al-Samsiyah adalah setiap al bertemu huruf Samsiyah. Huruf Samsiyah ada 14. Tak tak jim dal zal zai sin shin sod dod to do lam fa kof kaf. Contoh Al-Samsi. Contoh bacaan Al-Samsiyah. Anisain. Yang dinamakan idgham mutajani sayin adalah tak sukun bertemu dengan to, tak sukun bertemu dengan tak, tak sukun bertemu dengan dal, dal sukun bertemu dengan tak, dal sukun bertemu dengan zo, dal sukun bertemu dengan zo, tak sukun bertemu dengan dal. Bak sukun bertemu dengan mi, mim. Bak sukun bertemu dengan mim. Tak tok tok tak eh, tak tok tok tak, tak tok tok tak, tak dal dal tak. Gak zo, gak zo.
Mad tidak bertemu hamzah sukun dan tasdid. Panjangnya satu alif atau satu pantulan atau dua harokat. Contoh. Nggak kau. Contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tafkhim. Rofat a, rofat ha tanwin. Rodu ma tanwin. Rosukun didahului fathah atau dumma. Rohidup didahului ya sukun di fathah. Rohidup didahului huruf mati selainnya yang sebelumnya ada fathah atau dumma dibaca waktu. Rosukun didahului kasro bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7 usadukin quiz. Contoh ro yang takwin. Robatha tanwin. Robbana khairon. Roduma tanwin. Waidan kabiron. Rosukun didahulu fathah atau dummah. Amir tabu ilgi'u. Raidu bidahuli huruf mati selainnya yang sebelumnya ada fathah atau dummah dibaca waqaf. Wal tulisannya wal fajri dibaca wal fajr, tulisannya min nahar dibaca min nahar, tulisannya bihurin baca bihur. Rasukun didahului kasro bertemu huruf isti'la. Iqsadun qistasun yang dinamakan idgham mutajan sayin. Ia setiap tak sukun ialah setiap tak sukun bertemu tak sukun bertemu tak sukun bertemu dal sukun bertemu tak sukun bertemu tak sukun bertemu dal bak sukun bertemu mim tak bak bak tak tak dal dal tak dal dok tak dal bak mim tak sukun bertemu tak bolat bo ipatun contoh tak sukun bertemu tak laim basok tak contoh tak sukun bertemu dal asbolat da'wah contoh tak sukun bertemu tak Bota bayana contoh dan sukun bertemu dok izolamu contoh saat sukun bertemu dal yalhas dalika contoh bak sukun bertemu mim ya munayyar kam ma'ana lahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim bacakan idgham mutaqaribain yang dinamakan idgham mutaqaribain ialah setiap lam sukun bertemu contoh lam sukun bertemu qurrabbi contoh lam sukun bertemu qaf alam nakhluqukum bacakan mad lazim mukhaffaf harfi yang dinamakan mad lazim mukhaffaf harfi ialah mad bertemu sukun dalam huruf padanya 3 alif atau 6 harokat contoh sin pada yasin dan tosin mim pada hamim an sin qaf pada ain sin qaf lam pada alif lam ra kaf ain dan sod pada kaf ha ya ain sod sedangkan haya toharo adalah mad tabi'i padanya 1 alif atau 1 pantulan atau 2 harokat bacakan ro boleh kedua-duanya ro, boleh dibaca tafkhim dan darbi kasro sukun didahului kasro
bertemu huruf istilah yang berharokat fathah, berharokat kasroh, tanwin atau kasroh. Contoh kullu firqin tebal, kullu firqin tipis. Yeay. Terakhir bacakan. Hakiki yang dinamakan ifah hakiki ialah setiap menunjukkan atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ifah hakiki. Huruf ifah hakiki ada 15. Sa ta jim dal zal zai sin shin suad dod tozo fa kof kaf. Contoh menunjukkan atau tanwin bertemu ta min tahtiha. Contoh menunjukkan atau tanwin bertemu ta ma'a-sat-ja-ja. Contoh menunjukkan atau tanwin bertemu jim an-jai-na-ki. Contoh menunjukkan atau tanwin bertemu contoh menunjukkan atau tanwin bertemu dal win wa nun daniyatun. Dah. Contoh menunjukkan tanwin bertemu dod. Dod. Musfiratun dohikatun. Bertemu kof. Bertemu kof. Rizqun qulu. Bertemu zai. Manzalladhi. Itu zal. Zai. Yauma idzin zurqun. Bacakan roh yang dibaca tafkhim. Roh yang dibaca tafkhim. Roh pat a, roh pat ha tanwin. Roh dumma tanwin. Roh sukun didahului fathah atau dumma. Roh sukun didahului kasro ada hamzah wasol. Roh hidup didahului huruf mati selainnya. Yang sebelumnya ada fathah atau dumma dibaca wakof. Roh hidup didahului kasro bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7. Khusodong tingkuih. Contoh roh fathah tanwin. Robbana khairon. Contoh roh dumma tanwin. Roh dumma tanwin. Robbana khairon. Robbana khairon. Dumma rok dumma tanwin ruwai dan kabirun. Contoh rok sukun didahului fathah atau dumma. Sukun didahului fathah atau dumma rok sukun didahului. Amir tabu irbi'u. Rok sukun didahului rok sukun didahului apa tadi kak? Nah. Iya. Oh, tadi itu bukan, tadi kasroh tadi. Oh. Itu tadi Hamza. Contoh rok sukun didahului kasroh hamzah. Rok sukun didahului kasroh ada hamzah wasolnya. Tadi yeah. Itu Amir tabu. Betul aja. Tuh, terus. Terus rok hidup didahului huruf mati selainnya yang sebelumnya ada hamzah wasol. Roh mati ayah Allah. Roh hidup didahului huruf mati selainnya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca waqaf. Tulisannya wal fajri dibaca wal fajr. Min naharin dibaca min nahar. Terus bihururin bihurin dibaca bihururin. Bihurin dibaca bihur. Terus roh sukun didahului kasroh bertemu huruf isti'la. Bertemu huruf isti'la. Mirsadun qirtasun. Bacakan mad farqi. Yang dinamakan mad farqi. Mad farqi apa mad far'i, Kak? Itu sama udah, Kak? Ya sudah, mad far'i. Mad far'i adalah mad bertemu dengan salah satu dari hamzah, sukun, dan tasdid. Iya, banyak mad far'i.
Mat apa tadi, Kak? Yo, katakan mat par'i. Tidak, aku kenal mat par'i sama mat par'i beda dah, Kak. Oh, yo beda. Mat par'i ada 13 sebut lagi. Nama apa? Mat par'i apa mat par'i? Mat par'i. Apa yang lemaknya, Kak? Lemak kalau man kau hafal. Mat ini beda, Kak, yang semakin banyak, yang semakin banyak. Besar nilai. Banyak. Yo, dari awal akhir 13. Jangan, Kak. Allah kau. Sudah, pada Maduk Parti terakhir itu. Terakhir. Oh, itu mat terakhir. Maduk Parti adalah mat bertemu bertemu Hamzah. Sudah. Hah? Pas. Gue belum anu, Kak. Mat mat far. Mat apa, Kak? Mat parki. Parki. Mat parki. Mat bertemu. Mat bertemu Hamzah. Gue ya mat parki. Parki mat ber. Ngapa belum? Kalau mau lupa, Kak. Ingat ke ya? Sudah. Mad. Mad. Badal. Mad badal adalah setiap A, I, U yang dibaca panjang. Panjang mad badal adalah satu alif atau dua harokat. Contoh. A, manu. U, tia. I, tuni. Terakhir. Mad tamkin. Mad tamkin ialah fathah diikuti waw sukun atau ya sukun dibaca wasol. Contoh. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Contoh ilaihi dibaca ilaihi. Itu mad lin enggak itu? Oh iya dak. Ini mad matamkin. Matamkin. Matamkin ini Kak. Matamkin setiap ya kasro bertasdid ber ya kasro terus bertasdid. Ya kasro bertasdid bertemu ya sukun. Baca wasol. Contoh uyitum nabiyina umiyina umiyina tasdid kok. Shadaqallahul azim. Ya kan mad lazim mutakol harfi. Oke loh madalah. Ya dinamakan dengan mad lazim mutakol harfi ialah mad bertemu sukun dalam huruf. Panjangnya tiga alif atau enam harokat. Mim pada hami. Contoh fin pada yasin dan posin. Idgham mutamatsilain. Yang dinamakan idgham mutamatsilain ialah huruf yang sama yang pertama sukun selain mim dan nun. Contoh bacaan idgham mutamatsilain ialah idrib bin asaka yusrif fil qatli wa qad dakhalu rabihati jaratuhum walladhi waqad dakhalu rabihati jaratuhum walladina awa wa nasoru. Di atas mempunyai 5 sifat. 1. Hams. 2. Syiddah. 3. Ilmu fitrah. 4. Istifa. 5. Ismat. Fa. Ujung gigi kelinci atas menempel pada bibir bawah bagian dalam. Mempunyai 5 sifat. 1. Hams. 2. Khawa. 3. Ilmu.